Wih, ada guys. Bagus guys. Dimakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Makan guys, makan guys. Makan guys, makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Wih, kena guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bareng channel Iwak Wangan. Di video kali ini atau di konten kali ini, saya seperti biasa akan mancing sana libata ya. Ini lokasinya di Pegunungan Slamet ya. Ini di Barat Daya. Dan ini lokasinya agak ekstrim ya, sungai-sungainya. Ada longsor besar ini guys. Dan ini ada batu segede ini. Jatuh itu dari atas. Jadi untuk lokasi mancing kita kali ini kita harus sedikit agak hati-hati ya, karena lokasinya agak ekstrim. Jadi kalau hujan sedikit aja kita harus cepetan pulang guys. Oke? Jadi saya minta ya kalian like video ini ya, biar saya makin semangat dan kita makin sering bikin konten. Oke guys? Jadi kita perlihatkan ya, longsornya itu begitu besar guys. Lihat ini guys. Itu bapak guys. Itu batu segede itu ya, jatuh dari atas guys. Ini bekas ada longsor, mungkin baru sekitar 2 harian ya. Jadi lokasinya itu cukup ekstrim ya sungainya. Kita harus tetap hati-hati guys. Oke, jadi seperti apa keseruan mancing kita di video kali ini? Ikuti terus guys, jangan lupa kalian komen di komentar bawah ya guys. Oke, langsung saja kita ke videonya guys, mantap. Kita coba-coba aja di setiap bebatuan ya, karena sana limbata yang hidupnya di bebatuan itu kadang-kadang mereka berada di tempat yang tidak terduga guys. Misalkan di sini ada tempat yang bagus seperti ini, ntar sana limbatanya di sana itu ya, di pojokan sana seperti itu. Kalau enggak di pinggir-pinggiran seperti ini ya. Jadi kalau ada tempat yang sekiranya ada air tenangnya itu langsung dipancing aja. Seperti ini nih di pinggiran ya. Airnya jernih banget ini guys. Cada libatannya keluar itu guys. Dilihat ya. Sudah malah pergi ke sana itu guys. Yuk guys, sananya balik lagi guys. Ini guys. Fish lompat guys. Hey. Belum kena guys. Malah sudah makan cacingnya guys ini. Lari guys. Wih, makan lagi ini. Hup, dimakan guys. Dimakan guys. Uyuh. Kena. Lepas lagi. Tarik, kena. Lepas lagi guys. Ini karena ukuran cananya kecil ya, jadi susah dipancing. Sedangkan kail saya ukurannya agak besar. Dimakan pak. Pak. Iya. Keren kan? Betina ya pak. Kita lihat dulu guys. Wadun. Betina ini guys. Wih. Wih. Seperti golden ya guys ini. Warnanya. Bagus banget guys. Ada dot-dotnya lagi nih.
Ini kita langsung rilis aja ya, karena ukurannya masih kecil banget ini. Tadi itu sarangnya di bawah batu ini, guys. Kita rilis aja seperti ini. Wis. Oke, lanjut. Itu bapak lagi tes-tes di sana. Ini spotnya itu pegunungan, guys, ini. Boleh, Pak? Ya, yuk. Wis. Dapat lagi, guys. Ini hitam, guys. Wih, coraknya itu bagus banget ya. Mana wadon? Wadon. Ini betina, guys. Wadon. Ayo ngobong wadon. Tapi kan di fin atas ya, no, di sirip bagian atas ini. Ini terdapat seperti lurik-lurik ya. Wadon. Dan itu menandakan bahwa channel libat ini betina, guys. Oke, kita ini nyangkutnya sedikit. Rilis biar apa lah? Iya. Nyangkutnya sedikit tapi keras sekali, guys. Oke, kita amankan lagi ya. Tadi kita baru aja lepas di sini, guys. Bapak dapat di sana itu. Ih, ada guys. Tahan, Pak. Tarik, pak, weh, lepas. Nih guys, sana libatannya lepas, guys, weh, dah, hilang, guys, hilang, pak, hilang. Mau gak, iya. Tadi kan hilang. Gimana, pak? Oh, hilang. Gede, Pak. Lumayan. Ini gege, Pak, Pak, Pak. Jorok tejing lah. Nekono, Pak. Jorok tejing lah. Gak kena, guys. Hilang ya, masuk ke dalam batu itu. Oke, kita cari di lokasi lain lagi aja. Lanjut pak. Lanjut. Oke guys, saya nemu kubangan bagus di sana ya. Tapi kita ini ada sumber mata air atau tuk ya, keluar dari sini. Dan di sini ada kubangan-kubangan seperti itu, ada batunya ya. Kita akan coba aja. Ada channel libata, guys. Wiu, lah lepas lagi. Kecil. Oh, kita lewatin aja ya karena ukurannya terlalu kecil. Ini ada kubangan bagus tapi nggak ada lubang batunya ya. Wih, ada guys. Itu lihat guys. Wih, bagus guys. Wih, lepas lagi guys. Oke guys, ini aliran besarnya ya. Dan ini ada cabang ya menuju sungai kecil seperti ini. Dan di situ ada kubangan, akan kita coba-coba aja, guys. Wih, ada guys. Bagus, guys. Dimakan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Wih, lepas. Coba lagi, guys. Entah kenapa ya, dari tadi kail saja itu lepas-lepas aja ya. Lepas-lepas mulu.
ikannya nggak mau makan lagi, guys. Bobok saya, poli pak. Wes. Kita review sebentar, guys. Bagus ini, guys. Rim oranye ya. Ini jantan. Tapi rimnya kurang tebal ya, jadi kita amankan dulu. Mana? Ya. Padahal saya tadi sudah dapat di sini, guys. Nih, di bawah ini. Ikannya nggak mau makan lagi, malah bapak dapat di sini, guys. Di sana ada kubangan bagus itu, guys. Ada cana libata, guys, gede banget, guys. Merah, guys. Guys, ada cana libata gede banget merah, guys. Merah itu, guys, lagi jalan-jalan, guys, itu, guys. Lihat ya, guys. Ini, guys, merah banget, guys. Makan, guys. Makan, guys. Makan, guys. Makan, guys. Makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Nah, guys. Bagus. Pak. Pak. Kita lihat, guys. Mantap, guys. Ya, tengok sih, tengok hati ya. Yang masuk deh. Jackpot, jackpot, guys. Wih. Malah ketemu gue. Hitam legam. Rimnya pada bolong-bolong. Kayaknya ini habis berantem ya. Aku bukan naik lana. Tapi ini rimnya cukup tebal ya. Warnanya juga gosong empat ini. Ini ada lubang ini. Ekornya pada seperti ini, mungkin habis tarung ya atau berantem. Kita amankan dulu, guys. Oke, pak. Coba lah. Kecil tapi bagus spot ini, guys. Mantap warnanya, guys. Rimnya juga lumayan tebal ya, padahal ukurannya masih kecil spot ini. Oke, kita amankan dulu ya. Kenapa? Oke, guys, ya untuk jadi video mancing kali ini kita akhiri aja karena perolehan kita sudah lumayan ya, lumayan. Walaupun belum ada jackpot yang luar biasa yang bagus ya, tapi kita sudah dapat beberapa ekor yang bisa kita pelihara. Oke, guys. Jadi untuk perolehan kita kali ini kita cukupin saja, dan ini sudah mulai hujan ya ini. Anak kita di pegunungan ya, kalau hujan itu biasanya ada banjir.
Jadi kita harus hati-hati guys. Jadi kita mau pulang aja, oke? Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih atas support kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.